teman saya sekolah waktu tidak ada HP. Kami sekolah BDR dalam jaringan. Saya tidak memiliki HP, jadi saya harus bertempuh jarak sekian jauh pergi ke teman saya untuk nebeng dengan dia. Saya nebeng ada dua teman, Mira dengan Yuni, satunya di Telkom, satunya di Wiri Jalan Atas. Kalau di Telkom, saya perginya naik bemo, biasanya pulang malam, karena ikut teman Yuni punya waktu untuk belajar bersama. Kami nebeng juga, nebengnya kayak teman buku, ya kita lepas untuk teman bermain dulu. Terus dikerjakan kembali, jadi ikut teman punya waktu. Jadi kebanyakan tugas-tugas saya terlambat untuk dikumpulkan, karena ikut teman punya waktu tadi. Yang satunya Vira, itu kendalanya dia tidak memiliki pulsa data. Jadi saya minta mama untuk membeli pulsa data supaya bisa kerja bersama dengan dia. Tapi dia bilang tidak usah, jadi saya batalkan. Terus saya minta kakak punya, itu juga kakak kasihnya pas malam hari. Jadi kerjanya saya sampai mete sekitar jam 1-2 baru saya tidur. Dan hari ini saya mendapatkan keajaiban. Saya mendapatkan HP dari Mama Ina Tifa Ona dan Bapak Berna Tifa Ona lewat Mama Noben yang mendonaturkan dananya. Terima kasih. Ini aktivitas belajar Ade Sofi di rumah bagaimana, Bapak? Oh, kalau mengenai belajarnya, aktivitas belajarnya anak saya ini berarti memang dia aktif sekali untuk mengikuti belajar. Dia ini pemalahan tekun. Ya, anugerahnya, doanya dari anak saya yang terkabul lewat yang bisa membantunya. Bapak yang membantu memberikan HP ini siapa, Bapak? Bapak Firna Amar. Bapak Amar, Ibu Noben. Noben. Bye.